Iya, nanti Mami beliin dah, Jal. Lo, Ebi sama Lala bilang, enggak, kita dulu bareng. Satu, dua, tiga. Enggak, kita dulu. Good, Mami. Shell, mau kemana lagi, Michelle? Iya, sabar dong kali. Ya Allah, kagak ada. Oh iya, ada. Dilempar, maaf. Aja deh, mata gue buter. Sama YouTube channel Pinggi-Pinggi Lala. Wow, ini vlog pertama kali di tahun 2023. Kita tadi malam baru tidur 1 tahun. Ini sekarang kita bangun sudah tahun depan. Ada wow, wow. Oke, guys, tahun ini kita pernah ngambek, kita pernah marah, kita pernah salah, kita pernah bodoh, kita pernah kurang rajin, kita pernah kurang banyak ya di tahun yang lalu, dan saya mohon maaf untuk segala kesalahan saya di tahun 2022. Saya akan menjadi lebih baik lagi. Buat netizen, buat semuanya yang ngefans sama aku, saya pastikan kalian akan punya sosok artis, penyanyi yang akan mengharumkan nama bangsa dan juga akan menyenangkan hati kalian semuanya ya. Jadi mohon maaf untuk kesalahan saya, dan tahun ini saya yakin saya akan mengeluarkan single-single yang dahsyat, yang kalian bisa suka, lagu-lagu aku dimanapun aku berada. Cie, Puerto Rico, Puerto Rico, salah ya bola. Oke, jadi teman-teman, hari ini hari ini schedule-nya adalah kita akan reading movie, reading film. Wow, ini adalah film pertama yang akan aku produserin. Jadi doain teman-teman biar filmnya berjalan lancar dan kalian bisa nikmatin web series-nya setiap minggu ya. Mudah-mudahan dapat TV sponsorin, TV yang mau ambil atau apapun ya, YouTube, anyway whatever it is, so it is gonna be tayang on YouTube. Dan doain aja mudah-mudahan filmnya aku berjalan, dan banyak banget orang-orang Indonesia yang suka banget sama filmnya, cause this movie is like comedy terus family things. Jadi ada anak kecil, ada opa tua, ada semuanya, pokoknya ada lucu-lucu, pokoknya kalian hopefully semua all people around the Indonesia will like the movie gitu, bakalan komedi ya. Dan okay, kita bakalan reading time, tapi aku juga sambil packing, biasa packing baju, aku sambil bikin bonbon. Ini orang-orang yang bayar-bayar bon tuh, ada yang 600 ribu, ada yang berapa segala macam. Nah, ini kerjaan aku baju. Terus kerjaan aku tuh di tahun 2023 tadi malam udah aku summary sedikit ya. No, so this is schedule pot movie. Look, schedule YouTube, kita akan bikin movie 2023, movie film komedi, daily vlog tetap jalan, podcast Pinkan Talk Show, undang artis tetap jalan, cooking vlog with kita tetap jalan, dan motivasi, dan kita enggak tahu apalagi film-filmnya. Terus my business masih 50 perusahaan, tapi mana ya catatannya? Oh ya, ini kemarin aku buat seluruh kertas ini habis nih, satu buku ini habis 50 perusahaan, karena ini ada 50 lembarnya. Tapi setelah itu aku baca-baca agak pusing ya, banyak banget usahanya. Jadi aku mau coba sini, tapi baru 3 ya. Baru 3 nih, belum diterusin, ada 50. Tapi udah ngantuk, ini aja udah sampai jam 5 pagi aku baru bobo, dan aku jam 8 bukunya sudah ketok-ketok lagi. Ya udah bangun lagi. Oke, pasrah, kita ready buat reading time. Berdoa dulu, ayo kita berdoa. Menurut ajaran percaya masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, berikan damai sukacita, biar gak marah-marah Tuhan, biar lancarkan proses reading Tuhan. Biar kami tahu ada banyak yang gak suka dengan proyek keberhasilan kami. Kami buatlah damai sukacita, keluarga yang dahsyat, keluarga yang bahagia,
anak-anak yang takut akan Tuhan, semuanya yang baik, buat Tuhan juga yang baik, biar film ini menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Lancarkan, biar dapat sponsor, biar dapat semuanya, tutup bungkus kami semuanya, jauhkan dari kecelakaan, dari bahaya, jauhkan Tuhan, berkati kita Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami supaya kami boleh bergandengan tangan meraih keberhasilan bersama-sama di tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, semangat. Yuk. Semangat. Ya. Merdeka. Mambos Family, keluarga kita, episode 1. Pingkan Mambos sebagai Mami, Rezel sebagai Rezel, Michelle sebagai Michelle, Lala sebagai Lala, Luke sebagai Luke, Ebi sebagai Ebi, Opa sebagai Opa Kepo. Oke. Okay. Ini perlu dicatat nggak sih sama aku? Nggak usah. Oh nggak usah. Oke. Okay. Di sini aja. Oh iya. Lalu kirim. Oh iya. Oh ada dikirim. Oke oke. Oke. Opening. Panggil. Luke dengerin Luke. Luke duduk sini nanti Luke dapat ini juga. Dialog. Dapat belajar film. Duduk dulu. Diam ya. Dengerin ya. Dengerin Tante Sarah. Dengerin, yang baik. Page 1, eksterior rumah Pingkan saat siang hari. Pembukaannya. X1, scene 1.1, di living room, day, long shoot, eye level, still. Keadaan ruang tamu nyaman dengan furnitur modern. Mami duduk di sofa dengan laptop dan buku catatan, sibuk melakukan online meeting dengan rekan kerja. Mami, boleh dibaca, Kak? Oh, sorry. Iya, betul. Sesuai dengan rapat bulanan kemarin. Oke, cut to. Mami duduk nyaman di sofa sambil mengecat bukunya, menggunakan earphone berbincang dengan rekan kerja. Pendapatan kita bulan ini meningkat. Udah jadi 3 tingkat kalau bisa loh. Bening sejenak menunggu jawaban di depan. Iya, itu juga yang saya maksud. Saya sudah beli mobil terbaru untuk security kita. Katanya dia nggak bisa bawa mobil. Jadi saya kasihan sama dia dengan rodanya 5, biar dia tuh nggak jatuh. Sekalian besok saya cek dia bisnis bakso di Malang saya. Soalnya banyak yang nyumbang sesama karena tuh kasihan. Iya. Oke. Act 2, scene 2.1, di living room, Rezel dan Michelle baru saja pulang berlatih musik. Masuk ke dalam rumah dengan wajah sebal, Michelle dengan rambut berantakan membanting tasnya ke kursi di sebelahnya, mengadu pada Mami. Michelle? Rezel kenapa sih gak pernah benar main gitar? 10 lagu gak ada yang nyambung, lirik kemana-mana? Musik kemana? Rezel? Lo aja suara yang fals, gue mau bela mana-mana aja. Ya bela lo cuma ada instrumen, jelas sama mana-mana aja. Mami. Shelza, Mami lagi meeting lo ini. Mami menjepit, melihat. Menjepitkan mata, melihat lebih jelas ke rambut Michelle yang berantakan. Shelza, Mami lagi meeting lo ini. Terus lihat rambut Michelle berantakan. Rambut kamu kenapa, Shel? Michelle memegang rambutnya dengan wajah kesal, melirik Rezel yang tiba-tiba menatap langit-langit seperti tidak ingin bertatapan. Michelle mengambil tasnya dan pergi dengan marah. Mami menatap Michelle yang pergi, mengalihkan wajahnya ke Rezel dengan mata curiga. Kamera bergantian merekam ekspresi Rezel yang pura-pura tidak lihat dan Mami yang semakin menatap curiga. Rezel. Motornya mogok, bukan salah aku. Mami sipitin matanya ke Rezel. Aku suruh Michelle dorong. Kamu? Kamu? Mami bersandar di sofa dengan wajah malas. Iya, makanya sorry. Iya, makanya Mami servis motor aku dong. Orang kaya masa motornya mogok. Mami? Mana ada orang kaya servis motor? Beli baru lah. Bener ya? Aku servis motor hari ini ya. Mami? Iya, sana. Jangan ganggu Mami. Mami lagi cari uang. Oke. Rezelnya pergi, Mami teriak. Sekalian belajar gitar lagi. Jangan bikin Michelle marah-marah ke Mami. Iya, pokoknya Mami
aja bilang. Iya aja. Enggak, iya Lala, Lala dulu. Lucu banget. Iya Lala dulu, Ebi dulu, Lala dulu, Ebi dulu. Oke. Di tengah pertengahan perseteruan Lala dan Ebi, Opa terlihat ingin memotong pembicaraan untuk menyampaikan bahwa makan malam sudah siap. Namun Luke datang mengadu. Opa kayak mau gitu, tapi nggak jadi karena Luke datang. Luke bilang, iya tadi Luke lihat Ebi copotin baju Barbie Lala. Bilang. Iya apa? Tadi Luke liatin Ebi copotin baju Barbie Lala. Ebi bilang, enggak. Enggak. Lala, iya Luke benar. Iya Luke benar. Enggak. Iya, enggak. Luke, iya Luke benar. Mami harus kasih hadiah karena Luke benar. Bilang. Iya Luke benar, Mami harus kasih hadiah karena Luke benar. Lala sama Ebi barengan, enggak, kita dulu. Enggak, kita dulu. Oke, Luke, iya Luke dulu. Iya Luke dulu. Oke, di tengah perseteruan ketiga anak itu, Opa terlihat seperti ingin memotong pembicaraan lagi untuk menyampaikan bahwa makan malam sudah siap. Namun Rezal datang menagih janji Mami. Rezal? Enggak, Rezal dulu. Mami tadi janji ya, mau beliin aku motor baru. Iya, nanti Mami beliin dah, Jal. Luke, Ebi sama Lala bilang, enggak, kita dulu bareng. Satu, dua, tiga. Enggak, kita dulu. Good, Mami. Shell, mau kemana lagi, Michelle? Iya, sabar dong kali. Ya Allah, kagak ada. Oh iya, ada. Dilempar, maaf. Aja deh, mata gue buter. Makan. Ebi bilang, makan. Oke. Opa datang dengan membawa dua piring di masing-masing tangannya. Makanan berbentuk aneh disimpan di depan Mami dan Rezal. Rezal dan Mami terlihat bingung dengan makanan di depan mereka, seraya Opa melanjutkan sisanya hingga semua orang di meja makan memiliki makanan. Mami? Ini apa? Opa? Bulu domba rica-rica, bumbu rujak, pakai kuah bambu. Makanan sehat. Sesuai permintaan Mami. Oke, ucap Opa dengan bangga. Mami? Ya ampun, apa? Itu loh kemarin sesuai dengan rapat bulanan kemarin loh Pak. Mami duduk nyaman di sofa sambil mengecat kukunya menggunakan earphone berbincang dengan rekan kerja. Pendapatan kita bulan ini udah meningkat. Buat jadi 3 tingkat lagi loh Pak kalau bisa loh. Nih, Rezo kenapa sih gak benar-benar main gitar? 10 lagu gak ada yang nyambung, lirik kemana-mana, musik juga kemana-mana. Rezo? Ya lu aja suaranya fals. Gue ngobain aman-aman aja. Ya band lo cuma instrumen, jelas aman-aman aja. Mami? Shhh, aduh berisik banget. Shell, Jill, jangan diem dong, Mami lagi meeting nih, ya ampun. Mami menyipitkan mata melihat lebih jelas ke rambut Michelle yang berantakan. Ya Allah Shell, itu kenapa rambut? Ya makanya Mami, servis motor aku dong. Orang kaya masa motornya mogok. Mana ada orang kaya servis motor, beli barulah. Bener ya, aku setting motor hari ini ya. Iya, sana dong, sana gi beli gi, jangan ganggu Mami. Hari ini mau masakin ayam, daging, atau ikan? Iya, domba sih kalau menurut aku, lebih bermanfaat loh menurut aku Pak. Ah, betul sekali Pak. Kalau menurut saya sih domba tuh lebih bagus ya, karena lebih manfaat menurut aku. Domba? Beli di mana daging domba? Ah, itu benar. Di daerah pegunungan kayaknya Pak ada. Kalau kamu bisa coba survei tempatnya dulu deh. Saya nggak mau kalau bulunya rontok ya. Sementara pakai bambu dulu aja cukup. Kasih aja jerami sedikit aja biar enak dia. Masukin juga tomat, wortel, dan buah-buahan ke makanannya biar lebih sehat Pak. Mami baru saja menyelesaikan meeting online. Opa datang menghampiri dengan teko berisi air putih di tangan. Ingin menyampaikan bahwa makan malam sudah siap. Mami? Iya Pak, makasih banyak ya. Sampai jumpa besok pagi ya Pak ya. Mami mematikan laptop dan bersandar mendesak kelelahan. Enggak, kita dulu. Oke, ulang lagi. Satu, dua, tiga. Enggak, kita dulu. Oke, look. Iya, look dulu. Di tengah perseteruan ketiga anak itu, Opa terlihat seperti ingin memotong pembicaraan untuk menyampaikan bahwa makan malam sudah siap lagi.
Namun Rezal datang menagih janji Mami. Enggak, Rezal dulu. Mami tadi janji ya mau beliin aku motor baru. Mami? Iya, iya. Nanti Mami beliin, Zal. Okay. Opa datang dengan membawa dua piring di masing-masing tangannya. Makanan berbentuk aneh disimpan di depan Mami dan Rezal. Rezal dan Mami terlihat bingung dengan makanan di depan mereka, seraya Opa melanjutkan sisanya hingga semua orang di meja makan memiliki makanan. Katanya dia tuh udah gak bisa bawa mobil, jadi saya beli tuh yang rodanya 5. Biar dia tuh gak jatuh lagi. Sekalian besok saya cek bisnis bakso saya di Malang. Soalnya banyak banget yang nyumbang ke sana karena kasihan. F1, scene 1, living room. Keadaan ruang tamu yang nyaman dengan furnitur modern. Mami duduk di sofa dengan laptop dan buku catatan. Sibuk melakukan online meeting dengan rekan kerjanya. Iya betul Pak, betul sekali. Sesuai dengan rapat bulanan kemarin ya Pak ya. Buat jadi tingkat 3 tingkat aja kalau bisa gitu. Jadi pendapatan kita bulan ini meningkat. Buat jadi 3 tingkat aja kalau bisa. Iya, sama ya. Saya udah beli mobil terbaru untuk security. Security. Katanya dia enggak bisa bawa mobil, jadi saya beli yang rodanya 5 biar dia enggak jatuh. Oke, okay. Saya sudah beli mobil terbaru untuk security. Katanya dia nggak bisa bawa mobil, jadi saya beli yang rodanya 5 biar dia nggak jatuh. Nah, sama sekali. Sekalian, besok saya cek deh bisnis baru bakso saya di Malang. Soalnya banyak yang nyumbang kesana karena kasihan. Menggunakan earphone dan berbincang dengan rekan kerja. Nah, pendapatan kita bulan ini kan udah bagus Pak. Tapi saya mau ya Pak, lebih kita tingkatin 3 kali lipat. Betul. Nah, kebetulan saya kemarin baru beli mobil terbaru Pak, yang paling mahal buat security aku. Karena Pak Udin itu kasihan Pak, dia itu nggak bisa nyetir mobil Pak. Jadi makanya saya beliin mobil yang rodanya ada 5. 1, 2, 3. Mi, Rezo kenapa sih nggak pernah bener main gitar? 10 lagu nggak ada yang nyambung, lirik kemana-mana, musik juga kemana-mana. Ya lo aja yang suaranya fals. Gue ngeband aman-aman aja. Ya band lo main instrumen. Ya band lo pernah main instrumen. Jelas aman-aman aja. Terus abis ngeliatin ke sana, Mami langsung liat Rezal. Rezal nanti agak geser pas pergi. Agak geser ke sini aja. Ayo, gitu aja. Oke. Aku gini ya. Kalian belajar gitar lagi. Jangan bikin Misha marah-marah ke Mami. Sekalian kamu belajar gitar lagi, jangan bikin Misha marah-marah ke Mami dong. Rezal dan Michelle baru saja pulang berlatih musik, masuk ke dalam rumah dengan wajah sebal. Michelle dengan rambut berantakan membanting tasnya ke kursi di sebelahnya, mengadu pada Mami. Tasnya, kasih. Rezal kenapa sih gak pernah dengar main gitar? Semua lagu gak ada yang nyambung. Lirik kemana, musik kemana? Ya lo aja yang suaranya fals. Gue mah ngapain aman-aman aja. Ya band lo cuma instrumen. Jelas aman-aman aja. Ih, pada bisik banget sih. Kenapa sih pada berantem? Mami lagi meeting loh. Baru datang apa ya? Baru datang ke sini. Tadi kan bawa aku bawa 2 mangkok kan? Maka taruh di sini. Terus? Terus nanti Rezal. Nanti Rezalnya ke sini. Kelihatin lagi kayak gini. Gini terus. Tadi Rezo bawa gelas kosong aja. Kanan kiri, terus kasih ke sini. Apa ke sini sama ke sini. Terus ya dua langsung bereaksi. Gitu tapi belum ngomong apa-apa baru bereaksi. Terus Opa lanjutin ke yang lain. Pas Om Mami nanya, "Ini apa?" Opa langsung ke sini ya. Oke, ke sini ya. Opa ke sini. Pas Mami nanya ya. Dong. Oke, Mami nanya lagi, ini apa? Ini apa? Oke, Opa langsung datang. Jawab, bumbu langsung jawab. Bumbu rica-ricah. Bumbu rica-ricah pakai kuah bambu. Makanan sehat sesuai permintaan Mami. Opa merasa tertantang nggak? Ada kesulitannya apa? Enggak sih, cuman ya beda dengan acting Opa yang kemarin tuh beda. Waktu acting Opa yang kemarin agak beda nih. Okay. Itu aja sih. Di sini Opa masih tetap jadi Opa kepo ya? Iya, awalnya emang Opa ini sebagai Opa kepo gitu.
Opa minta doain tuh teman-teman semua supaya film ini bagus nih, supaya sukses ya. Jangan lupa nonton, ya, pokoknya bagus ya. I'm so exciting, seneng banget. Karena apa ya? Karena udah lama banget pengen bikin film. Karena pertamanya pernah dihina sama orang. Gue inget banget tuh. Lo mau gak bisa dah bikin film gitu. Terus gue tertantang gitu. Karena orang ini ngehina aku. Jadi aku tertantang. Oh bikin film tuh gimana ya? Anyway juga aku emang mau bikin film. Tapi karena perkataan itu aku terpicu. Akhirnya kayak seneng banget gitu. Actually sih ini mau buat drama musical, cuma yang ini first time launching dulu aja sebelum drama musicalnya bakal kita buat. Tapi perasaannya tuh seneng banget jadi CEO dan produser dalam film ini. Karena aku emang suka music, drama musical, tapi aku masukin film ini sebagai satu ekspresi untuk anak-anak muda, karena aku terbeban seneng menyuguhkan yang lucu-lucu buat bahasa Indonesia, karena aku suka ngelucu juga gitu. Harapannya ke depan kalian semua biar doain biar film aku ini punya banyak sponsor dan kita bisa, semua pemain ini kan masih perintisan, kita belum ada gajian, jadi biar ada sponsor dah tuh biar kita pada bisa gajian, bener KG pemain ya. Nah sekarang, kalau sekarang kan belum nih, belum ada gajian, tapi kita udah gaji sih, dapat HP satu-satu. Cuma kalau misalnya ada sponsor kan kita mudah-mudahan dapat sponsor banyak dan mudah-mudahan kita bisa tembus ke kancah internasional juga ya. Ini makanya visi aku udah besar. Dan kenapa kalian harus nonton film ini, karena di sini ada message-message yang baik buat bangsa Indonesia untuk apa ya, pertama menyemangati bahwa tidak ada yang mustahil, tapi yang kedua ya, jadi kalian harus punya cita-cita yang setinggi langit gitu, kayak Ayah makan penyanyi tapi Ayah bikin film. Nah terus yang kedua nonton karena ada message-message yang bagus di dalamnya. Terus juga yang ketiga, teman-teman nonton supaya teman-teman yang pada garing gak tau mau ngapain dan dunia ini kan udah stres gitu, udah banyak pikiran, teman-teman aku suguh ini film komedi yang bisa membuat kalian tersenyum lebar. Gimana rasanya bikin project ini? Mana ya, seneng lah. Tapi gimana, nervous sih sebenarnya, tapi nggak juga sih, santai aja. Merasa tertantang nggak? Ada tantangan baru apa nih? Tantangan sih enggak sih ya, tapi seru aja. Rasanya Lala acting? Enak. Enak? Suka Lala suka acting? Suka. Sukanya apa? Sukanya yang kayak seru. Masa? Suka kayak gitu-gitu aja. Gampang gak hafal ini? Susah dikit. Oh susah dikit. Tapi asik. Jangan lupa nonton ya. Gimana tadi? Excited, terus tertantang gak? Yeah, it was pretty exciting. Terus juga banyak scene-scene yang harus ingetin, terus jadi lucu gitu, komedi. Tapi seru sih, iya. Tantangannya itu ngafalin dialog. Susah itu? Susah lumayan. Guys, don't forget, kalian harus stay tune juga untuk nonton our movie. Series, movie series kita. Dan yeah. Okay. Bye. Jangan